Lihat kan kawan, sungai ini panjang banget dan rencana mau kami kuras. Karena panjang, jadi aku kuras di bagian bawah dulu kan kawan. Sedikit semak, tapi nggak masalah. Ini sepertinya banyak ikannya. Lihat kan kawan, banyak pelepah sawit yang bersangkutan. Si Rahmat sama si Among di sini bertugas membuat bendungan karena setelah nguras di bawah, kita lanjut lagi nguras ke bagian atas. Lihat kan kawan, tadi ada ikan yang melompat, sepertinya ikan gabus. Dan di sini aku nangkap ikan gabusnya. Aduh, sayang banget yang besar tadi lepas kan kawan. Tapi nggak masalah, kita dapat lagi gantinya. Tapi ukurannya agak kecil. Untuk mengamankan, kita mati ini kan gabusnya kan kawan. Semangat, woi, semangat. Pemburu-pemburu lauk. Setelah sudah selesai di bagian bawah, lanjut aja kita langsung nguras di bagian atas kan kawan. Lihat, dengan cara beramai-ramai seperti ini, nggak terasa capeknya kawan-kawan. Nampak ikannya ikan-ikan kayak cendol. Emang bener, nguras di sini ikannya banyak banget. Lihat-lihat, tuh si Rahmat udah dapat aja kawan-kawan. Dan ini ikan nilem, belum apa-apa udah dapat aja si Rahmat. Dengan cara bertiga seperti ini, terasa lebih cepat seperti Robin. Wow, ikannya anjay banyak cuy, gede-gede. Tuh ketinya nongol-nongol anjay boy, banyak cuy, tengok cuy, tengok itu ketinya, woi banyak banget. Udah cepat ya. Bikin orang nggak konsen. Iya iya, sorry. Bendungan aman kan? Masih aman kan? Sedikit lagi kok, sedikit lagi. Wuh, itu nilemnya, wuh, acok gede. Wuh, cepat. Coba ya, HP, pegang HP, cok. Udah, cepat. Lihat kan kawan, akhirnya sudah surut. Dan lihat, ini banyak banget ikannya. Wih, mantap kan kawan, seperti cendol. Dan si Putra udah dapat ikan julung-julung. Lumayan kan kawan. Wuh, si Rahmat udah nyariin. Sabar. Dua kali lagi. Nilam. Injak. Emas. Udah, cariin lah. Sudah surut kan kawan, waktunya kita cariin ikannya. Udah ambil itu aja cari. Enggak salah kecil. Banget. Tengok ini ikan di sini jadinya banyak banget. Tuh tengok tuh di sam belakang-belakangnya. Tengok dah. Woi, kecil. Enggak ada yang ngomong. Ngapa enggak bilang gede-gedenya dulu? Mata kecil aja kan banyak. Tuh betok-betok. Kok BTW kok enggak ada gabusnya ya? Di lumpur dia ini. Banyak banget ikan di sini kan kawan, sampai-sampai nggak habis-habis kami cariinnya. Ini ikan sementara kita kan kawan di kubangan kedua. Kubangan ketiga kita lanjut pas selanjutnya ya kan kawan.